Halo guys, balik lagi. Ini ada Mavic Mini ya, DJI Mavic Mini. Harganya 3 jutaan saja, guys. Nah, ini dia drone-nya. Oke. Ini ada drone-nya. Terus ada remote. Terus ini baterai ya, baterai masih lumayan bagus ya, flat. Terus ada kabel remote ya, ini lengkap 3 biji type C, type B, lightning iPhone. Terus ini ada baut propeller cadangan ya. Baut propeller cadangan, obengnya. Ini kitabnya. Oke, seperti apa hasilnya? Kita gas, kita coba. Untuk fisiknya masih oke ya, nggak ada bekas nabrak yang pecah atau gimana, nggak ada. Ini juga masih oke tutupnya. Nah, ini minusnya di sini. Ini ada bekas retak ya, retak kecil tapi di lem. Ini kayaknya ke gencet ini. Ya. Nah, ini kelihatan ya, ada retak dikit banget. Tapi enggak ketara dan enggak ngaruh. Untuk gimbal oke, kamera oke, masih bening. Bodi dan lain-lain juga masih oke ya. Kita coba, kita gas, kita flag down. Oke, ini dia drone-nya. Anteng ya. Normal, halus, juga tidak ada notif apa-apa di aplikasi ya, stabil. Kita gas saja ya, kita gas. Oke, kita gas. Tembus 150. Oke. Tembus 200 ya. 200. Oke, tembus di 229. Masih oke. Itu dia tadi untuk mini satunya, ini harganya di 3 jutaan ya. Kondisinya masih oke, normal. Hasilnya nanti lihat aja di video yang ini, hasil dari drone ini. Kelengkapannya seperti ini, dapat tas. Terima kasih, silahkan yang mau beli ya, bisa rekber di Tokped atau Semarang COD boleh. Ya, sampai ketemu di video drone selanjutnya. Terima kasih.